Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat dan mengajak mereka untuk mengambil i'tibar. Beliau memberikan suatu permisalan, perumpamaan yang sangat berkesan. Beliau katakan, "Madza taqulun?" Apa yang kalian katakan atau pendapat apa yang bisa kalian kemukakan tentang seorang yang berjalan melakukan perjalanan sampai di suatu daerah yang gersang. Tidak ada makanan dan minuman. Dia kehilangan tunggangannya. Kehilangan binatang yang dia tunggangi. Pada tunggangan itu lengkap makanan, minumannya. Dia mencoba mencari dengan segala dayanya. Tapi dia semakin letih. Sampai pada titik putus asa, dia bersandar di sebatang pohon kayu, menunggu ajalnya tiba. Dalam keputusasaan itu tiba-tiba datang tunggangan tadi, masih lengkap di atas punggungnya makanan dan minumannya. Inilah yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. "Madza taqulun?" Apa yang kalian katakan? Sahabat menjawab, "Syadidan ya Rasulullah." Tentu orang itu sangat dahsyat sekali kegembiraannya. Senang sekali dia bertemu dengan tunggangannya itu. Setelah para sahabat menjawab yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, lallahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ashaddu farhan, lebih bergembira lagi. La ashaddu farhan bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, minar rajuli bi rahilati, dibandingkan dengan laki-laki tadi bertemu kembali dengan kendaraannya, dengan tunggangannya." Nah, berarti wahai kaum muslimin, taubat kita membuat Allah gembira. Padahal kita selama ini sering mendurhaka kepada-Nya. Ketika kita mengucapkan istighfar dengan penyesalan yang penuh, dengan tekad tidak mengulang lagi, Allah sangat senang dengan istighfar, dengan taubat kita itu. Nah, karena itu saya mengajak kita semua. Mungkin selama ini kita berkali-kali mendurhakai Allah karena kelemahan kita, karena tidak berdayanya kita berhadapan dengan nafsu dan godaan dunia. Alangkah indahnya di bulan Ramadan ini kita bahagiakan Allah, kita gembirakan Allah dengan istighfar kita, karena Allah sangat senang mendengarkan permohonan ampun kita. Dengarkanlah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Jangan ditunda lagi. Selama ini kita sering membuat Allah marah dengan kemaksiatan kita. Di bulan ini dan selanjutnya, mari kita buat Allah redha dan gembira dengan taubat kita. Semoga menjadi renungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.